الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الصلاة والسلام دائمين متلازمين على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. جماعة مسجد Sudalmiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersyukur pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bangun kembali menjalankan jamaah subuh, dilanjutkan dengan tausiah pada pagi hari ini dengan penuh harap mudah-mudahan semuanya adalah berbarokah. Apa itu barokah? Barokah adalah ziyadatul khairi alal ghairi. Barokah itu adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan yang terus-menerus menetap dalam diri kita semua. Yang kita kerjakan sholat subuh, tapi barokahnya bisa menjadi banyak, kebaikannya bisa menjadi banyak. Apalagi sholat subuh kita yang jelas pahalanya disaksikan oleh dua malaikat. Kalau barokah nggak bisa terhitung, bisa kuliahnya lancar, badannya sehat terus, bisa serba keberuntungan. Itu semua terkumpul dalam bahasa barokah. Ziyadatul khairi alal khairi. Bahkan yang namanya barokah itu orang lain ikut merasakan. Jadi kalau antum punya rezeki banyak sampai orang lain ikut merasakan, itulah hakikatnya barokah. Maka mudah-mudahan itu yang kita harap. Salawat salam mudah-mudahan tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapatkan syafaat kalau kita mencintainya lebih cinta daripada keluarga. Kita akan mendapatkan syafaat kalau kita menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita akan mendapatkan syafaat kalau kita sering membaca sholawat. Sholawat yang pendek, sholawat yang tidak mengundang perbedaan, yaitu sholawat yang kita baca di sholat itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu cukup. Jadi enggak usah ada pertanyaan sholawat yang mana Pak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau orang enggak pernah baca sholawat berarti enggak pernah sholat. Ya. Tema pagi ini adalah dalam 30 menit insyaallah saya akan menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasu munjiatin. Tiga perkara yang menyelamatkan.
Maksudnya menyelamatkan, bisa selamat dunia, bisa selamat akhirat. Selamat dari suasana yang mungkin Anda hadapi bisa membuat stres. Yang pertama adalah khasyatullaha fisirri wal alaniyah. Khasyatullaha fisirri wal alaniyah. Tetap menjaga takut kepada Allah, baik di tempat terbuka maupun di tempat yang tersembunyi. Tetap takwa kepada Allah, baik di saat sembunyi maupun di saat banyak diketahui oleh orang lain. Asaniyah yang nomor kedua adalah wal amalu firrido wal ghadab. Tetap beramal soleh, tetap berkarya, tetap produktif, baik dalam keadaan hati ini ridho, plong, seneng, maupun di saat hati ini sedang gundah, sedih, marah. Yang ketiga, wal qasdu fil fakri wal ghina. Sederhana. Di saat dia fakir, apalagi di saat dia kaya, tetap dia al qasdu sederhana. Mudah-mudahan dalam 30 menit selesai. Yang pertama, jamaah sholat subuh, kenapa orang yang takut kepada Allah khosyah? Orang takwa juga sering disebut takut. Itu selamat. Karena yang kita lihat selama ini Allah selalu melindungi orang-orang yang dekat padanya. Ayat yang menunjukkan Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah akan menjadi pelindung. Allah akan menjadi penolong orang-orang mukmin dari gelap menuju terang. Al-Baqarah 257. Allah lah yang mengarahkan orang-orang mukmin dari gelap menuju terang. Apa itu gelap? Pikiran selalu ragu-ragu. Hati enggak pernah punya ketetapan. Setiap mengambil keputusan, dia enggak pernah yakin. Ini indikasi orang yang selalu dalam dirinya adalah gelap, zulumat. Jadi enggak pernah ada keyakinan, selalu bingung. Ngambil keputusan sepele saja susah. Kadang-kadang mahasiswa itu mau pulang aja mikirnya panjang banget. Pulang enggak. Panjang banget mikirnya. Padahal cukup berpikir, penting enggak saya pulang? Masih punya uang enggak? Selesai. Pulang. Tapi kadang-kadang mikirnya panjang banget. Nah, ini indikasi hatinya enggak yakin. Bukan karena punya bintang Libra enggak, tapi hatinya enggak yakin. Orang mukmin itu orang yang selalu the alternative of news, selalu punya pilihan-pilihan yang mendadak. Oh, kalau saya begini harus begini. Kalau saya begini harus begini. Kalau saya diharapkan begini harus begini. Sudah ada jawabannya semua. Hanya mungkin kurang ngaji, kadang-kadang orang itu enggak bisa ngambil keputusan. Oh, kalau saya dihadapkan keraguan-raguan, milih yang tidak ragu-ragu. Tak mayuribuk ila ma la yuribuk.
Kalau saya dihadapkan sesuatu yang tidak syar'i, saya harus menghindar. Jelas kok semuanya. Kenapa mesti bingung kadang-kadang? Hanya kurang ngerti, kurang ngaji. Maka ingat, Allahu waliyul ladzina amanu. Wal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, auliya'uhumut taghut. Siapa yang mengarahkan taghut-taghut mereka? Allah menyebut selain zatnya kalau disembah, Allah menyebut dengan taghut. Fir'aun itu taghut. Korun itu taghut. Harta ini bisa menjadi taghut. Cintanya kepada motor bukan main. Saatnya jamaah maghrib malah nyuci motor. Itu motornya jadi taghut. HP ini bisa menjadi taghut kalau saatnya jamaah masih saja dia bermain-main. Apa saja bisa menjadi taghut. Televisi kita bisa menjadi taghut. Ketika menghabiskan waktu, ketika cinta kita melebihi dari cinta kepada Allah. Padahal wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubballillah. Dalam Al-Baqarah 165. Memang sebagian orang itu ada yang cinta banget kepada selain Allah. Cintanya melebihi asyad. Tapi enggak dengan orang mukmin. Cintanya akan lebih kepada Allah. Jadi seperti para sahabat dulu. Sahabat dulu itu menyikapi Quran itu kayak kita menyikapi HP. Lupa naruhnya, bingung. Mau pergi, HP tertinggal, kembali. Padahal rumah sudah dikunci, balik lagi gitu. Sahabat seperti dulu. Sahabat dulu dengan Quran seperti kita sama HP itu. Kita juga sama ya. Mau kuliah HP tertinggal, balik. HP bingung, naruh, cari-cari kemana. Buantal dibuka semuanya. Persis kayak sahabat gitu. Hanya sahabat Quran kita HP gitu. Nah maka Qurannya masukkan ke HP. Kembali kepada persoalan. Kenapa orang yang takut kepada Allah selalu dilindungi oleh Allah? Pada setiap bencana yang terakhir terjadi di Selat Sunda, selalu saja ada orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Anak-anak kecil yang sedang menghafal Quran, dengar suaranya gemuruh juga, di pinggir pantai juga, dilindungi sama Allah, selamat. Meskipun ada saudara kita yang mati juga ya. Seperti grup Seventeen ya, yang tinggal penyanyinya A.A. Jimmy ya. Konon ceritanya meninggalkan anak 3 bulan yang sekarang diasuh oleh A.A. Kim ya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fih wa'fu anhu ya. Mudah-mudahan saudara kita yang mati husnul khotimah. Tetapi anak-anak kecil itu yang sedang menghafal Quran itu dilindungi oleh Allah. Nah, kita berharap seperti itu ketika suasana negeri ini dalam suasana yang tegang politik, kita mudah-mudahan tetap dilindungi oleh Allah. Umat Islam mudah-mudahan tetap wangsurna alal qaumil kafirin, wangsurna alal qaumil dzalimin, wangsurna lal qaumil munafikin. Dalam Muhammad ayat 7, intansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau ente mau menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Kalau ente mau menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Yang ditolong agamanya Allah. Makmurkan masjid antum, makmurkan syiar-syiar Islam, tinggikan Islam. Ini sudah menolong agama Allah. Hadir ke sini setiap Sabtu pagi,
ini menolong agama Allah. Maka Allah selalu menggunakan kata bisnis. Antum datang ke sini, Anda datang ke sini, ini dipinjem lo sama Allah tenaganya. Intukridullaha qardan hasana fayudhaifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang mau meminjami Allah berupa amal soleh apapun, Allah akan lipat gandakan. Tapi syaratnya ikhlas. Jangan berharap selain Allah. Kalau kita berharap pada selain Allah, dapatnya satu. Ini dipinjam dalam ayat lain, innallaha astara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi'anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli. Tadi pakai kalimat meminjam, sekarang pakai kalimat membeli. Sesungguhnya Allah membeli orang-orang mukmin itu hartanya, jiwanya. Jadi kalau di sini ada yang ngantuk, tetap dibeli oleh Allah. Ya. Ada yang masih agak-agak kurang semangat, dibeli oleh Allah. Mudah-mudahan jadi semangat. Ya. Innallaha astara. Jadi kita ini bisnis kita ini. Jadi ada cara mengejar rezeki yang kedua. Dengan cara apa? Yang penting adalah berbuat baik. Nanti saya jelaskan yang kedua. Ya. Jadi yang penting mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa itu artinya waspada. Takwa itu berhati-hati. Takwa itu menjaga diri. Itu pertama. Yang kedua adalah wal amalu firridho wal ghadab. Teruslah beramal soleh. Teruslah berkarya. Teruslah produktif. Karena apa rahasia amal soleh? Saya tadi bilang, ada rezeki yang kedua. Rezeki yang pertama memang rezeki hak semuanya orang hidup dan makhluk hidup. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semuanya yang hidup, semua yang bernyawa oleh Allah pasti dikasih rezeki. Jadi enggak perlu takut. Bagi mahasiswa yang uangnya habis, caranya gampang, perbanyak silaturahmi. Perbanyak silaturahmi, main-main ke tempat teman, main-main ke dosen, main-main kemana. Siapa tahu ditawari makan kan? Ini rezeki namanya wama min dzabbatin fil jatah, ya, paket dari Allah. Tapi ada rezeki yang kedua, apa itu? Wama yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan solusi dan akan mendapatkan rezeki yang tiada terhingga. Terus caranya mencari bagaimana? Sederhana. Bangun tidur yang penting berbuat baik. Sederhana kan? An-Nahl 97, man 'amila shaliham min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh diniatkan karena Allah, baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan kehidupan yang bagus. An-Nahl 97. Ya. Maka begitu bangun itu jangan sampai niat buruk. Begitu bangun suaranya sudah enggak karu-karuan. Awas nanti kamu. Awas ente nanti. Jam 10 awas, tak tunggu nanti. Kalau sampai enggak ada tak pukul. Bangun tidur niatnya sudah jelek banget itu. Bangun tidur, bismillah, beramal soleh. Ini sudah menumbuhkan rezeki. Jadi rezeki itu sebenarnya disiapkan oleh Allah menjemput kita dengan amal soleh. Semakin banyak amal soleh kita dan hanya berharap kepada Allah, semakin banyak hasilnya. Taruhlah amal soleh
tulis angka 1 ini dalam matematika. Ya. Kalau kita berharap kepada yang kita beri perbuatan baik dibagi 1, hasilnya cuma 1. Jadi kalau berbuat baik kok minta balasan dengan orang yang kita kasih perbuatan baik, hasilnya cuma 1. Tetapi coba amal soleh tulis angka 1 dibagi dengan 0, artinya berharap hanya kepada Allah, ikhlas, kosong, tanpa pamrih kecuali Allah, hasilnya adalah tiada terhingga. Ini matematikanya, ya. Maka yang penting amal soleh, yang penting amal soleh, ya. Dalam Al-Baqarah 262, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una manna wala adha walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah tidak menyakitkan kepada si penerima, tidak mengungkit-ngungkit si penerima, Allah akan berikan balasan, la khaufun, hatinya tidak khawatir, ya. Maka mahasiswa kalau kepingin meningkatkan kepercayaan diri, saya tidak bakal melarat, saya akan baik-baik saja. Kadang-kadang temannya ditraktir, ya. Jadi kalau orang suka nraktir temannya itu enggak khawatir miskin, ya. Karena orang bakhil, enggak pernah nraktir, enggak pernah sedekah, enggak pernah infak, pikirannya itu ini uang sambil 1000 rokok 1 batang ini. Uang saya masukkan kotak, ini super mie ini, ya toh. Kalau ingatnya materi terus enggak dapat balasan. La khaufun. Jadi kalau kepengin membangun sebuah ketidakkhawatiran, berinfaklah. Balahum yazanun, tidak akan susah. Nah, ini rahasia beramal soleh. Maka apa yang penting bagi saya sekarang ini, khususnya mahasiswa, tingkatkan keahlian. Tidak hanya sesuai dengan jurusan, ya. Bisa jadi rezeki Anda besok tidak sesuai dengan jurusan Anda. Saya pernah bertanya kepada orang yang buka laundry, ya, Mas, dulu jurusannya apa? Saya mesin industri, Pak. Wah, suka ngukur besi, ya? Iya, Pak, pegangannya besi. Sekarang pegangannya malah daster, baju, jas. Ternyata sarjana mesin industri itu sekarang buka laundry. Dari megang besi sekarang megang celana, baju. Saya tanya, kenapa? Ini yang ngasih rezeki saya, Pak. Jadi nasib itu di tangan Allah. Nasib di tangan Allah. Yang penting apa? Tingkatkan keahlian. Dalam keahlian apa saja. Yang kedua, silaturahim terus. Yang ketiga, ibadah. Tiga ini penting, ya. Karena besok pertanyaannya tidak lagi kamu mau jadi apa, tapi kamu mau berbuat apa. Maka kita harus tingkatkan keahlian. Keahlian dalam baca Quran boleh, keahlian dalam mengajar boleh, keahlian dalam teknik-teknik tertentu, keterampilan dan sebagainya boleh, tidak ada masalah. Itu yang kedua. Yang terakhir adalah wal qasdu fil fakri wal ghina. Mari kita tetap sederhana. Meskipun Anda kaya, meskipun Anda cukup hina. Apakah orang Islam enggak boleh kaya? Boleh. Tetapi kekayaannya dijadikan wasilah untuk mendekat kepada Allah. Contoh, orang Islam ya jangan miskin semua. Orang Islam juga harus ada yang punya pajiru, ya. Panas jobo jeru, Fortuner boleh. Tapi ketika masyarakat membutuhkan, Pak, ini mau tengok orang sakit, Pak, oke, siap. Pak, ini mau ngantar teman-teman, Pak, ke Jogja, siap. Insya Allah orang itu tidak disebut orang yang tidak sederhana. Jadi hanya mengubah tampilan, menjadikan hartanya untuk wasilah beribadah kepada Allah. Kesan borosnya sudah hilang.
Kita dipesan oleh Allah, wala tubadzir tabdhira, jangan boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, boros itu saudara setan. Wa kana syaiton lirabbihi kafur. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tetap takut kepada Allah, mari kita tetap beramal soleh, dan mari kita berpenampilan sederhana. Bila taufik wal hidayah, yang benar datang dari Allah, yang salah datang.